Marilah kita saksikan bersama tari Sawung Nala. Tarian ini menceritakan tentang emansipasi seorang wanita Lumajang yang mencari jati dirinya. Wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang tidak pernah berputus asa dalam mencari jati dirinya agar memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki. Tidak seperti wanita pada zamannya dahulu. Dan tarian ini memiliki instrumen musik dari 3 daerah, yaitu dari Surabaya, dari Bali, dan Banyuwangi, atau seringkali disingkat dengan Subangi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tarian ini mendapatkan juara 1 di Universitas Muhammadiyah Jember dalam rangka semarak 35 tahun Universitas Muhammadiyah di tingkat SMA sederajat se-Jawa Bali. Untuk tarian Sawung Nala, persembahan dari Sanggar Sitolara Senduro, asuhan Ibu Solati Asnami. Thank you.
Demikian tadi persembahan tarian Sawung Nala dari Sanggar Sitolara Senduro, asuhan Ibu Solati Asnami.